13. Dengarlah, hai bangsa sekalian, pasanglah telingamu, hai seluruh penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang dilulukan hatiku ialah pengertian. Aku akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku harus takut pada hari celaka, pada waktu aku dikejar-kejar oleh penjahat pengejar-pengejarku? Orang yang percaya dengan harta bendanya dan membanggakan diri dengan harta kekayaannya. Tidak satu orang pun yang bisa membebaskan dirinya atau memberikan ganti nyawanya sebagai tebusan kepada Allah. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya mereka hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihat orang yang memiliki hikmat mati dan orang bodoh dan buruk pun akan binasa bersama-sama. Kubur mereka ialah rumah mereka dan tempat kediaman mereka turun temurun. Mereka melihat, mereka meninggalkan harta bendanya kepada orang lain. Segala dengan kegemilangan manusia tidak akan bertahan lama. Boleh disamakan dengan binatang yang